Pakai ini juga nih, pakai slab. Yang lembek-lembek berawannya pakai slab juga, Pak. Yang tiang-tiang-tiang ya, pakai slab bagusnya. Tidak diduduk di tanah. Ini kan cuma kolong aja, Pak, nih. Kolong aja ini, kolong aja panjang itu di depan aja di tanah hijau yang masyarakat. Ya, ini makanya nih. Jadi tinggi setinggi itu, Pak, ya? Nah, di kosong. Oh, tidak ditanjakan lagi, Pak? Enggak. Ya, udah setting, Pak. Udah setting. Dengan 2 mili per pukul kan, udah nggak masuk lagi. Gitu. Dibebani 400 ton itu udah. Udah aman. Ya, 400 ton. Kemudian 400 ton lah. Lintasan. Itu mau ditanjakan itu? Belum dibor dulu, Pak? Apa? Iya. Langsung aja. Langsung aja kita ngobrol dengan tanah. Tapi ada yang dibor dulu itu, Pak, ya? Dibor itu kalau dicor setempat, Pak. Kalau setempat dibor, nah itu mutunya tidak terkontrol kalau gitu. Malah tidak terkontrol, Pak, ya? Kalau ini kan pabrikasi terkontrol di darat mutunya. Oh, 600 juta. Kalau cor-cor gitu kan di bawah bentuk apa nggak tahu. Ini lebih praktis seperti ini. Bukan kan di situ ada bangunan jembatan itu kan? Ada, namanya underpass. Untuk mobil untuk masukkan ini, Pak, dicor dulu, Pak, dibor dulu. Oh iya, beda tipe, beda ini karena bangunan kecil itu, Pak. Bangunan kecil malah gitu, Pak. Oh gitu, kecil. Mungkin kan tingginya keras. Juga kan cuma 2,5 meter. Oh gitu. 2 meter. Juga bawahnya juga mungkin stabil keras, Pak, di sana di darat. Ini kan rawa, Pak. Ini rawa. Dalam berapa ini? Ini kalau menurut borlok itu menurut ini ada bagian geotest ini harus mancang 40 meter kan, Pak? Kedalam ya? Kedalam. Oh. Ya, lapisan ini sekitar 12 meter nih, lapisan lembeknya. Lembeknya? 12 ke bawah baru keras. Oh. Jadi sambung berapa itu, Pak? Sambung 5? Sambung ada 4, ada 5. 4 yang 12 meteran, 5 yang ada yang 8 meter. Pokoknya kita lihat panjang total. Ya. Kita menurut sondir 40, ternyata dibuktikan benar hampir 40. Oh iya, itu 40 udah keras betul, Pak, ya. Udah keras itu sesuai dengan data mereka. Data yang direncanakan. Jadi ini itu 12, Pak, ya. Iya. Masuk sampai 40 sampai itu, Pak, 40. Ya. Masuk sampai berapa tiang? 4 ya. Tiang ada 5, Pak. Kalau masih belum keras saya sambung lagi. Sambung lagi. Sambungnya di atas ada persiapan yang pendek yang 8 meter. Ya. Supaya nanti ke atas itu pas slab itu pas gitu. Ya, mungkin main las, Pak, enggak, Pak, ya? Dilas, Pak. Dilas juga, ya. Oh, yang kayak bahas tadi, Pak, ya, dilas, Pak, ya. Ya. Mantap sekali. Pas, terus itunya pas di capnya anti karat, jadi ya. Antisipasi anti karat. Bisa join. Kapasitas berapa, Pak? 400, Pak. Jalan ini, ya? Iya, bobot mati 400. Bobot hidup yang ya ini kan mobilnya kencang di atas 100 km per jam paling bobot 250 ton. Beda lagi bobot mati sama bobot hidup. Bobot mati diem, kalau mogok kan kuat ya. Beban 400 ton ya. Dan ini 150 ya, 150 ton bobot mati ya. Kalau mogok di atas diem kan kuat kita nopang ya. Oh ini nih kolong ini, Pak, ya? Kolong ini, Pak. Sampai ke sana, Pak? Iya, cuma lantai kerja aja nih. Lantai kerja aja, Pak. Oh. Kalau udah ada, ini mau hilang kena air juga. Nggak masalah, silakan aja, ya? Gitu. Iya, iya. Kita udah numpu di ini, yang panjang itu, ya. Ayo, ya. Nah, satu lagi nih, Pak. Ayo. Musikin bottom, pulang. Dia cap-capean, tadinya mau ajak lembu, nggak mau. Besok sudah. Tadi ada drone lewat sini, itu monitor dari hotel. Ini tiap hari. Ada ya? Ayo, drone-nya ada. Drone, ada di media, iya. Iya, kadang-kadang aku lihat di YouTube, kadang ada yang kayak ada apa lihat dari Jalaya ke Palembang ya, pakai drone.
nanti ngecek bangunan tuh nggak ada apa-apa. Sampai di mana ya? Oh, iya. Nanti ini kita masukkan YouTube juga ya. Kita lihat ke bangunan. Ada yang mantap sekali. Semangat kali. Kali masuk belum. Kali masuk. Cak longgar dan dia udah, Pak. Ini penancapan paku bumi, Bos. Jadi tadi ngobrol-ngobrol sama apa namanya pekerja, mungkin mantor, mungkin apa lah, jelasin kekuatan ini kan mau buat pacang-pacang apa namanya paku bumi untuk sungai. Jadi sampai kedalaman 40 meter. Oh, semua.